Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah nyiapin kardus yang gak kepake, dan ini aku kasih bolong gitu ya guys. Ini aku kira-kira aja, gak diukur guys. Dan ini kan kardusnya itu bisa ditutup, jadi gampang gitu ya buat bikin tempat tisunya. Nah, ini aku siapin tali mendong, terus lem tembak dan gunting guys. Nah, ini aku colokin dulu ya lem tembaknya biar nanti langsung dipakai aja ya guys. Pokoknya buat kalian ya, terima kasih udah hadir di channelnya Eke, dan terima kasih yang udah subscribe dan nontonnya full. Saya ucapkan banyak terima kasih ya guys. Nah, ini saya mulai kasih lem dusnya. Ini aku harusnya pakai kain dulu ya sebelum ditempel, cuman aku lupa gitu ya guys, jadi aku nggak kasih kain dulu gitu. Jadi ini aku langsung tempel-tempel aja. Sebenarnya ini harus pakai kain dulu biar ya rapi lah kelihatannya ya guys. Ya pokoknya buat kalian yang belum subscribe, comment, like, and share mohon dilaksanakan ya guys. Dan ini aku beli tali mendong di Shopee, lumayan murah. Aku belinya enggak per meter, aku belinya per kilo dan harganya itu murah, kurang lebih 50.000 guys sama ongkir. Ya lumayan ya, sangat bermanfaat sekali. Pokoknya ini aku bikin tempat tisu ala-ala ya, maksudnya ala-ala biar kelihatan rapi gitu ya. Kalau beli itu emang bukannya apa, bukannya nggak kebeli, cuman kan ya biar apa, memanfaatkan bahan aja gitu ya guys. Nah, ini biar gampang aku pas dari sananya aku gunting gitu ya, satu persatu. Jadi enggak pas beres digunting, enggak, jadi satu gunting pas yang bolongnya gitu ya guys. Nah, ini emang ya kelihatannya ramijut guys, tapi ya enggak apa-apa, kalau udah jadinya kan keren ya guys. Kalau beli itu ya lumayan ya, berapa ya aku lihat, tapi kan ini aku di aja gitu ya guys. Pokoknya kalau ramijud mohon maaf, ini juga aku masih belajar guys. Jadi buat kalian yang pengen bikin, tinggal beli tali mendong atau tali rami, itu murah, tali rami juga murah ya guys. Jadi memanfaatkan bahan yang ada gitu. Nah, biar rapi itu harusnya si itunya lupa digeser-geser aku, jadi ya udah kayak gini, jadi nggak bisa digeser-geser. Mau dibongkar lagi kan lama lagi, ya udahlah gak apa-apa, yang penting itu si depan sama pinggir-pinggirnya rapi gitu ya kan. Itu pas yang carang-carangnya itu bawahnya, jadi ya gak apa-apa lah. Nah, ini kan tutupnya aku potong-potong, ukurin aja sama tutupnya gitu. Nah, aku kasih lem lagi gitu ya, jadi ya potong-potong beberapa potongan gitu ya guys. Jadi gampang, ini nggak usah potong kardusnya, nggak usah ukur-ukur, soalnya kardusnya udah kayak gini, udah ada tutupnya, jadi gampang ya guys. Buat kalian mohon maaf kalau aku datang ke channel kalian itu telat atau lama, mohon maaf ya. Nah, ini udah kayak gini, aku tutupin satu lagi atasnya biar ketutup gitu ya, biar cantik gitu kan. Nah, ini dia, pokoknya
Jadi kalau kalian mau bikin juga itu harus benar-benar diratain gitu tali mendongnya. Soalnya ini tali mendongnya itu kriwel-kriwel, guys. Jadi aku lupa. Nah, ini aku pasang renda gitu biar estetik gitu ya. Meskipun rami jud. Hai. Enggak apa-apalah. Ini juga ala-ala Bunda Elpino yang masih ramijod gitu ya guys. Nah ini tali rendanya aku nggak beli, ini ada apa ya, ada yes ada sisa gitu, ya aku pakai aja ya biar gak mubajir gitu. Kalau mau beli juga ada di Shopee, ada di Lazada, ada. Itu per meternya berapa ya aku lupa, pokoknya kayak 5.000 atau 6.000 gitu ya guys. Nah ini udah jadi deh guys, pokoknya ya lumayan ya. Ya lumayan tuh. Nah ini dia hasilnya, jreng jreng jreng.